granat, barang yang diduga granat tadi ditemukan di sini oleh tukang bangunan yang bernama Pak Pi. Pak Pi, 3 hari yang lalu tanah ini dinaikkan kemari pada sore hari tadi itu karena ada hujan, sehingga dia muncul terlihat di lokasi inilah, di ini sinilah tadi tempatnya. Nah, pertimbangan saya karena nanti warga pada tahu di sini telah diketemukan diduga granat, akan banyak yang melihat, akan membahayakan masyarakat. Menurut pikir saya lebih baiknya untuk keselamatan warga saya pindahkan ke rumah kosong di sebelah sana, di kurang lebih 5 meter dari sini ini saya taruh sana untuk